Seorang buruh kasar di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun mendapat bantuan bedah rumah dari TNI. Bantuan bedah rumah ini sebagai bentuk kemanunggalan prajurit TNI. Rahadi yang berusia 54 tahun ini tidak menyangka akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari TNI di bawah Kodim 0420 Sarko. Suami dari Suni Sumiarti ini biasa bekerja sebagai buruh kasar dan tinggal di rumah gubuk seadanya. Di rumah tersebut ia memiliki 5 orang anak, 3 orang diantaranya putus sekolah, dan 2 anak sedang duduk di bangku SMP dan sekolah dasar. Rahadi dibuat terkejut di saat adanya tim TNI melakukan bedah rumah miliknya. Rasa syukur dan ungkapan terima kasih tak terhingga ia ucapkan atas pengabdian dan kepedulian TNI. 10 jalan 11 tahun bersama keluarga ya. Iya, bersama keluarga. Ya alhamdulillah kemungkinan ada rezeki dari Gusti Allah yang Maha Kuasa. Mungkin orang enggak tahu tiba-tiba orang pada datang gitu. Tahu-tahu ada yang... gitu lah. Diketahui bedah rumah ini sebagai bentuk perhatian TNI serta kemanunggalan prajurit TNI serta kedekatan TNI bersama masyarakat TNI di bawah kode 0420 Sarko. Tim TNI sebelumnya telah melakukan cross-check dan peninjauan selama 1 pekan. TNI memutuskan untuk membedah rumah Rahadi yang berada di RT 09 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.